Terjadi kemacetan parah di Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mall Batam tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagoya, Batam Center, Muka Kuning ataupun dari arah bandara menumpuk di Simpang Kepri Mall ini. Polantas dengan sigapnya mengatur lalu lintas di simpang ini karena simpang Kabil atau simpang Kepri Mall ini salah satu simpang yang sangat ramai atau padat. Kendaraan dari arah Batam Center dialihkan ataupun dibelokkan ke jalan menuju bandara dan pengendara berbelok arah di turun depan Duta Mas Cluster. Kemacetan ini disebabkan oleh terjadinya insiden trailer yang membawa ekskavator yang akan berbelok di turun depan ruko Taman Niaga Sukajadi Batam dan terpernosok sehingga mengakibatkan kemacetan yang sangat parah.